dia lihat, dia kejar. Begitu dia kejar, kebetulan ingin berlindung di tempat yang aman, yang mungkin. Ya kan, dengan harapan polisi nggak akan masuk kan gitu. Nah, karena saking semangatnya kotain dan juga emosional, tanpa buka sepatu langsung masuk. Yang hal tersebut memang tidak boleh, boleh kan. Saya juga sangat menyayangkan hal itu terjadi. Seharusnya sih etika ada, aturan ada, dan budaya-budaya itu juga ya ada untuk bagaimana caranya tata keramanya atau etikanya masuk ke tempat ibadah gitu kan. Itu cuma memang yang harus juga pakai sepatu juga kan, tapi polisinya yang disorot. Tapi karena kita adalah penegak hukum yang punya aturan etika, kita kan disorot. Oke, memang itu salah anggota kita, dan itu saya sudah minta maaf bahwa ini asli adalah kesalahan anggota kami, dan saya juga tidak akan apa namanya ya tidak akan membiarkan hal itu. Walaupun sudah terjadi, tetap aja dia harus bertanggung jawab, karena kita sudah latih dia, kita sudah latih, kita sebelumnya sudah sampaikan